Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Amsal pasal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberikan kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Masih dalam suasana sukacita bangsa kita yang baru saja memperingati 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya kita semua ingin hari demi hari keadaan bangsa ini menjadi lebih baik, khususnya ketika kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita hal-hal praktis yang harus kita hidupi dalam keseharian kita, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan sesama, dan berjumpa dengan semesta. Ada beberapa hal yang kita pelajari dan renungkan dari teks pada hari ini yang berada di bawah terang tema Hiduplah dengan kerendahan hati. Hiduplah dengan kerendahan hati. Apa itu poin yang menjadi renungan dan pelajaran kita berdasarkan teks pada hari ini? Yang pertama, pahami dan sadarilah siapa Tuhan yang kita imani. Pahami dan sadarilah siapa Tuhan yang kita imani. Tuhan yang kita imani, Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus, adalah Allah pencipta yang penuh kuasa, mengasihi ciptaannya. Itu sebab ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Bapa mengutus Sang Anak Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat kita, pendamai, penebus, menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan Dia tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi juga memberikan kita penyertaan, penghiburan melalui Roh Kudus. Itulah Tuhan yang kita sembah, yang kita imani. Dengan memahami siapa Tuhan yang kita imani dan kita sembah, kita akan bisa menempatkan diri kita di hadapannya. Tuhan yang Maha Kuasa itu, Tuhan yang pengasih, Tuhan yang selalu memberikan bagi kita pengasihannya, pengampunannya. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, lalu kita memohon pengampunan, meminta pengampunan, Dia memberikan kita pengampunan itu. Itulah poin yang pertama. Yang kedua, pahami dan sadarilah siapa kita di hadapan Tuhan dan sesama. Pahami dan sadarilah siapa kita di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan yang Maha Kuasa tadi, Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah juga Tuhan yang kudus, suci adanya. Sementara kita manusia yang dicipta, tidak hanya kita tapi seluruh ciptaan adalah ciptaan dengan segala keterbatasan yang ada. Kita manusia yang kemudian dalam peristiwa penciptaan berontak, melanggar perintah Allah lalu jatuh ke dalam dosa. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan,
penuh dengan kelemahan. Begitu juga sesama kita. Dengan memahami siapa diri kita di hadapan Tuhan dan siapa diri kita di hadapan sesama, kita akan bisa menempatkan diri kita di hadapan sesama. Maka ketika tema hari ini hiduplah dengan kerendahan hati, kita diajar untuk menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Aku adalah orang berdosa, aku adalah orang yang lemah, punya keterbatasan, dan sesungguhnya hidupku berarti hanya ketika Tuhan yang memberi kita kehidupan yang berarti. Maka kita memahami kita dan sesama itu sama. Itu sebabnya jauhlah dari kita keangkuhan dan kesombongan. Orang yang angkuh merasa dirinya lebih dari orang lain. Merasa dirinya lebih besar, lebih hebat, lebih layak untuk dihormati, lebih layak untuk mendapat perhatian, lebih-lebih dan lebih dari orang lain. Dia lupa siapa dia di hadapan Tuhan. Orang yang angkuh atau orang yang sombong, dia merasa orang lain itu semua di bawah derajatnya, di bawah levelnya, di bawah tingkatannya. Maka dikatakan tadi, keangkuhan merendahkan orang. Mari kita lihat apa yang dituliskan dalam Yesaya 2 ayat 11 sampai 17. Saya akan bacakan Yesaya 2 ayat 11 dan 17 itu sama. Saya akan bacakan ayat 11 saja. Yesaya 2 ayat 11 dikatakan demikian. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sama dengan ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan, hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Apa artinya? Yang layak ditinggikan, diagungkan, dibesarkan, itu hanya Tuhan. Dalam keagungannya, kebesarannya, kemahakuasaannya pun Tuhan hidup menunjukkan, meneladankan kepada kita kerendahan hati. Mari kita lihat dalam Matius 11 ayat 29. Saya akan bacakan untuk kita. Ini ajakan Juru Selamat, ajakan Yesus. Pikullah kuk yang kupasang. Dari ayat 28 saya baca ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan yang kita sembah itu dalam kebesarannya, dalam kemahakuasaannya, hidup dalam kerendahan hati. Lalu bagaimana mungkin kita yang adalah ciptaannya, yang memiliki keterbatasan, kekurangan, keberdosaan, bisa merasa lebih hebat, angkuh? Maka diingatkan, jika kita berada dalam keangkuhan, sesungguhnya kita telah direndahkan oleh diri kita sendiri. Lalu tadi dilanjutkan dengan sebaliknya, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Orang yang rendah hati sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati sadar siapa dia di hadapan sesama. Sama-sama ciptaan, sama-sama orang berdosa, sama-sama punya kelemahan, sama-sama punya kekurangan, sama-sama memohon pengampunan dari Tuhan. Maka orang seperti itu mendapat pujian, menerima pujian. Tidak hanya oleh manusia, tetapi juga oleh Allah. Karena orang yang rendah hatilah yang akan melihat banyak hal besar. Kerendahan hati itu membuat kita membuka ruang seluas-luasnya bagi Tuhan berkarya melalui sesama dan semesta di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini semakin memampukan kita memaknai arti kemerdekaan.
merdeka untuk melakukan kebaikan, merdeka untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan cara hidup yang rendah hati, agar melalui hidup dalam kerendahan hati itu, Tuhan dimuliakan, kita bersuka cita, dan kita menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Janganlah kau bermegah, dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah, dan hidup dalam kemurahan kasihnya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang kasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan setiap kami menyadari dan memahami siapa Tuhan yang kami imani. Dan juga memahami dan menyadari siapa kami di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dengan memahami betapa Tuhan yang Maha Kuasa itu mengasihi kami, memberikan kami pengampunan, maka kami akan juga disadarkan untuk menyadari siapa kami di hadapan sesama kami dengan hidup saling merendahkan hati. Jauhkanlah dari kami keangkuhan, tetapi mampukan setiap kami meneladani Yesus yang hidup dalam kerendahan hati. Terima kasih Bapa, berkati seluruh keluarga kami, berkati seluruh jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, berkati setiap yang masih bergumul saat ini dengan COVID-19 dan segala akibatnya, berkati tenaga kesehatan, berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Kiranya setiap kami memaknai kemerdekaan ini dengan menghargai anugerah kehidupan yang Engkau berikan bagi kami, dan juga menghargai anugerah kehidupan yang Engkau berikan bagi sesama kami dengan saling peduli, peka terhadap sesama kami. Terima kasih Bapa, berkati kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.